Baik, dalam memastikan keselamatan 6 kategori mahasiswa yang dibenarkan kembali ke kampus pada 1 Mac ini, pengurusan institusi pengajian tinggi IPT perlu mewujudkan satu jawatan kuasa khas bagi memantau keselamatan dan kesihatan mahasiswa. Pemantauan rapi perlu kerana ia melibatkan pergerakan besar-besaran mahasiswa. Menurut Presiden Majlis Profesor Negara MPN, Profesor Datuk Dr. Radwan Syed Ros, pergerakan yang harus dipantau bermula dari proses pendaftaran dan memasuki asrama sehingga ke proses pembelajaran dalam Dewan Kuliah. Ini merupakan satu kedudukan yang mencabar kerana kita susah nak mengawal pergerakan pelajar ini, ya, sebab ianya melibatkan kelas yang berasingan, tidak menentu dan sebagainya. Terutama sekali kerja-kerja dalam makmal dan sebagainya. Dan saya percaya satu langkah yang sangat teliti perlu diperkenalkan oleh mana-mana institusi. Ya, bermakna selain mengikuti SOP standard, perlu ada langkah-langkah tambahan. Pemantauan juga perlu mencakupi kehidupan selepas kuliah termasuk persekitaran dalam asrama dan pergaulan dengan masyarakat setempat. Sementara itu, NAB Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar Sabran berkata, UPSI sudah pun menubuhkan jawatan kuasa khas itu dan sedia berkongsi idea dengan IPT lain yang berminat.